Oke, ini dia Mas Dirham. Mencoba ambil posisi 6 tengah Dirham. Gagal kali ini seorang Dirham sehingga angka pertama diraih Wawa Jaya 1-0. Dimas. Oke, kita lihat seorang Dimas lepaskan floating setnya. Dimas ada Dirham di sana mencoba menghalau. Satu akurasi umpannya kurang sempurna dilakukan karena ada Yahya mencoba mentahkan bola. Antonis angkatnya ya. Kali ini gagal. Antisipasi yang kurang sempurna dilakukan dari anak-anak Putra Batu. Angka berubah 2-0. Dimas. Iya, Dimas. Konsentrasi servisnya Dimas lakukan polar. Satu bayar kurang sempurna. Ya, luar biasa. Bola tanggungnya diserobot dengan sempurna seorang Jaya. Memberikan angka 3-0. Masih bersama Dimas. Setter yang dimiliki kedua voli bola Jaya nambahkan kurang Dimas. Ambil aja tentang servisnya Dimas lakukan cukup keras sekali. Cuma berpetakan namun saya. Bola nampak keluar nampakan juga poin bertambah untuk bola Jaya nambahkan 4-0. Iya 4-0. Masih kuasai sedikit putar siapkan diberikan umpan kali ini mencoba quick spike. Namun mencoba menghalau bola Yahya. Kembali menambahkan angka di bola voli bola Jaya. Masih dengan skor 5-0. Ya, 5-0. Dimas. Serviknya Dimas passing umpan yang cukup baik Roman. Kali ini satu belas ribuan dapatkan lagi. Satu upaya serangan di bawah pelapan. Ya, luar biasa. 6-0. Dan nampaknya time on diminta Dimas kesekian kalinya lepaskan servis. Resip cukup baik ada Roman ambil alih. Kali ini satu pelaku yang gagal Giovanni. Angka berubah 7-0. Dimas. Apa yang terjadi kali resip yang kurang sempurna. Aji. Angka bertambah 8-0. 8-0. Masih kita lanjutkan. Roman. Lagi-lagi Yahya menampakkan angka tujuh masih 9-0. 9-0. Oke, ayo. Putra Baku belum menemukan irama permainan terbaiknya nampaknya. Tak ada komplek, akan balik komplek. Bola tak sampai 10-0. Putra Baku mana suaranya? Wow. Dan harus diulang skornya masih 10-0. Ya 10-0 Dimas. Tidak ada ampun bagi Dimas nampaknya selalu servis es terjadi. Namun kita lihat Roman upaya gerak tipu dan bolanya pun masuk. Angka pertama diraih Putra Baku pecah telur 1-10. Roman. Serviknya Roman selesai terjaya di sana mencoba menghalau kali ini Abi. Luar biasa kita lihat loncatan tinggi seorang Abi memberikan angka Wawa Jaya nambahkan masih 11-1. Ya 11-1. Lakukan servis kurang sempurna resipnya ada komplain mencoba menghalau. Upaya gerak tidak mampu dipatahkan kembali ada Dimas angkat Abi. Balik menunjukkan kualitas terbaiknya pada malam hari ini. Masih bersama Alvin Wawa Jaya 12-1. Ya 12-1. Servisnya lakukan tajam masih ada akurasi umpan yang cukup baik. Kali ini luar biasa lurus. Sepak dari Fahri memberikan angka 13 oleh Putra Baku Bakurjo. Skor berubah menjadi 2-12. Ya 2-12. Ada Gio. Gio Faniso. Ada libero kurang sempurna. Angkat Dimas tinggi-tinggi. Kali ini gagal mati pagar blok. Sehingga poin-poin pertama Putra Baku Bakurjo. Masih dengan poin 3-12. Ya 3-12 set yang pertama. Ambil aja Changso. Lepaskan sudah bolanya. Nampak kita lihat keluar. Sehingga pindah poin lagi. Wala Jaya nampakan. Masih dengan kedudukan 13-3. Apin. Serviknya Apin tajam. Satu PR si baik. Kali ini siapa akan diberikan komplek. Sayang seribu sayap gagal Dimas. Menerima bola dari komplek. Poin kembali bertambah untuk Putra Baku Bakurjo. Apa 13. Komplek. Ya, kita lihat masih bersama Mas Kontra lepaskan floating service libero mencoba menghalau bola ada Anton.
Alim mau dipatahkan dengan baik, komplek umpatan masuknya Roman, namun ada cover bola sangat baik. Roman ambil alih, mencoba umpan back, namun terbaca pergerakannya Dimas berbahaya kali ini. Ato masih bisa ditahan, kembali dari belakang mencoba Yaya. Rentan yang terjadi ada Roman, satu belas sih maksudnya. Ato pergerakan dari Ato, dapatkan angka bola sayang banget, masih 14-4. Ya, 14-4. Jauh tertinggal 10 poin. Langsung diganti tosernya oleh pemain nomor 11 yaitu Wahyu. Wahyu, setter kedua dari Walau Jaya. Bola keluar lapangan dan poin pun bertambah Putra Paku Pakurjo. 5 lawan 14. Fahri. Servisnya Fahri, pasirnya libero kurang sempurna dari belakang. Agor. Masih cukup baik pemainnya satu serang Agor. Memberikan angka demi angka Walau Jaya leading cukup jauh 15-5. Nomor 8 Wijaya, servis akan Wijaya, full play ada Roman ambil alih, gerak diberlakukan dan kali ini satu upaya sangat baik dari anak Putra Baku menambah budi-budi angka 6-15. Yaji, servisnya si Aji, Antonio sempurna angka baik angka Aji. Bola masuk dari Dwi Ardi. Kita lihat dari bola voli Walau Jaya Nambangan. Masih memimpin 16 lawan 6. Antonius. Mencoba lakukan acara servis Antonius. Posting ke belakang. Terpap. Acara dengan baik Aji. Kali itu baik gratis. Biar gagal dilakukan dari anak Putra Baku. Baku Rejo tertinggal jauh. 17-6. Ya 17-6. Anton. Masih serang Antonius. Baik lagi risiknya Roman. Mencoba bola potong, Dwi Ardi ambil alih di sana, mencoba Wahyu Kanko. Luar biasa setter yang satu ini memberikan angka di bola voli Walau Jaya 18-6. Ada Anton, ketua kanya Mas Antonius, komplain menghadang angka tinggi belanja Roman. Kembali Anton, Yaya mencoba selamatkan bola, angka tinggi belanja Alpi. Satu wajib dari Alpi dipatahkan, masih ada Roman pendek. Bakal satu payah blok Alpi, memberikan angka lagi Putra Baku Pakurjo. Skor sementara masih 7 lawan 18. Iya 7-18. Dirham, Dirham Samsol, Antonius, kembali Alpi. Luar biasa kita lihat pemain lokalnya dari Walau Jaya Nambangan memberikan angka Walau Jaya masih leading 19-7. Masih 11 pintu set yang ke satu dimasukkan lagi pemain nomor punggung 12. Sofogi Willy. Oke, kita lihat Wahyu dimasukkan untuk Walau Jaya dan gagal servis dari Wahyu. 3 poin terjadi untuk Putra Baku Pakurjo, 8-19. Roman, sang kreator serangan Roman, Antonius Wahyu. Luar biasa Dwi Ardi. Kita lihat seorang Dwi Ardi, middle blocker tampan di jelokan bawa dari kecamatan Bener yang satu ini memberikan angka tentunya Walau Jaya 28-8. Dwi dengan paras tampannya si Dwi Ardi masih menunggu apa-apa dari wasit satu. Ambil aja Jalsol, lepaskan bola, dorong ke belakang, di sana tertahan Dirham, mencoba dari komplek. Ya cukup baik kita lihat pergerakan dari komplek, menambahkan angka Putra Baku Pakurjo 9-20, masih di set yang pertama. 12, nomor 12 ada Gio, servisnya Giovanni, ada liberalkan risik, kembali baik. Ya kali ini gagal dilakukan pemain 12 Welly, memberikan poin Putra Baku Pakurjo 10-20. Ya 10-20, separuh harga tertinggal anak Putra Baku Pakurjo. Gagal macam soal 3 poin Walau Jaya Nambangan 21-10. Masih kita lanjutkan Alvin dengan ciri khas jamsetnya Alvin, keras luar biasa di sana tertahan seorang Dirham. Kali ini gagal juga Fahri, sehingga poin kembali bertambah Walau Jaya Nambangan 22-10. Ya Roliko 10 set yang ke 1. Woyo keras, luar biasa Alvin. Roman mencoba lepaskan spike menyilang, namun mampu dipertahankan seorang Alvin. Angkat tinggi ke belakang, kali ini sangat baik satu pemain dari posisi 2 Welly memberikan angka untuk timnya Walau Jaya. Masih 23-10. Ya kalau likur 10 tertinggal cukup jauh. Kembali Alvin, gagal diantisipasi sehingga service ace.
Yusuf Alfi, ada Rohman. Satu main kreatif dibatalkan dengan baik, ada main kaku masuk keluar deras bolanya sehingga poin pertama Putra Paku. Skor sementara 11-24. Komplek. Ya, masih bersama si Kompleksol. Upaya resim sangat baik sang libero. Gagal kali satu belak potong yang dilakukan dengan Quicker Chome. Memberikan angka lagi Putra Paku Pakurjo. Masih 12-24. Lakukan servis kedua kali. Ada resim sangat baik mencoba Anto. Cover dilakukan Pak Kangkong. Ada libero drop pelan Alpi maksudnya. Namun lagi dipatahkan Diram dan kawan-kawan. Satu pasir ke belakang. Ada libero Wayu Kangkong pendek. Berat itu. Ya sangat baik dilakukan dari ini. Sekali malam hari ini mendukung tim kesayangan yang pertandingan kita mulai set yang kedua. Rohman backhand dari komplek malah dipertahankan Antonius. Ada Dimas ambil alih satu bayar Yaya. Keluar kali pula dari Yaya memberikan angka pertama Putra Paku Pakurjo 1-0. Ya, nomor 8 masih ada Rohman center. Servisnya gagal dalam jaringan juga pindah poin angka sama Wawan Jaya 1-1. Ya, satu sama masih di set yang kedua. Mencoba Dimas. Servisnya Dimas lakukan pelan di sana mencoba kuasai bola dari arah posisi 4 menyusup serangan gelap di blok voli bola Cena Bangan Jaya. Kali ini gagal satu bayar penyelamatan dari tim blok voli Putra Paku. Poin kembali bertambah 2-1. Dimas. Servisnya Dimas kompleks yang dituju mencoba empat tarik. Namun kali mau dipatahkan sang libero ada Dimas. Kali ada Abid. Cover bayar gagal di Ardi. Memberikan angka lagi untuk Putra Paku Pakurjo. Masih berbagi 2-2 set yang kedua. Ya, kita lihat nomor 12. Lakukan servisnya Giovanni. Satu spike yang sangat mematikan Dwi Ardi. Ini dia si tenaga badak dari kedua voli bola saya lapangan. 3-2. Masih ada seorang Aldwi. Servisnya Dwi Ardi passingnya komplek tak sempurna ada Roman maksudnya. Namun ada cover dua sangat baik Giovanni. Satu banyak ke belakang namun poin berbunyi tanda kesalahan etik dari anak-anak Wawan Jaya Lambangan. Sehingga angka bertambah 3-3. 3 sama set yang kedua Dirham. Dirham SM. Servisnya Dirham SM ada libero di sana antara Piyoyaya. Sayang sungguh sayang keluar dua variasi antara Yahya. Memberikan angka Pakurjo 4-3 set yang kedua. Masihnya Mbak Tuhati. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ke lapangan. Mencoba lakukan quick spike. Namun dibatalkan dari anak-anak Pakurjo. Kayak ada komplek. Ya, sangat bagus sekali serangan komplek. Angka bertambah di belakang poli Putra Paku Pakurjo. Skor berubah menjadi 5-3. Ya, 5-3 set yang kedua memimpin dua angka sementara tim blok voli Pakurjo. Namun apa yang terjadi bolanya pun keluar lapangan sehingga pindah poin 4-5. Api masih dalam serang api. Servisnya api baik resipnya mencoba kali ini komplek. Pemain yang saat ini cukup merepotkan para pemain dari bola saya memberikan angka mas komplek untuk timnya 6-4. Nomor 4 lagi konsentrasi Fahri Gosip. Ya, sangat baik liberonya. Big tackle. Luar biasa serang Alvin. Si anak layang-layang. Ngebulik wenting. Kita lihat Alvin. 5-6 di set yang kedua. Masih konsentrasi Yaya. Servisnya Yaya tajam. Hari sip cukup baik. Ada komplek maksudnya. Gerak di pool. Gagal diantisipasi kompleks CS. Memberikan angka Wolot Jaya Nambangan. Masih 6-6. Yahya floating service yang gagal jalanan seorang Yahya memberikan angka cuma-cuma Putra Paku Pakurjo masih dengan kedudukan 7-7. Lakukan servis baik Dimas Anton. Kali ini gagal antisipasi kompleks CS memberikan angka lagi seorang Anton untuk tiga kali bola saya masih 7-7 set yang kedua. Jasernya Wijaya lakukan dengan baik di sana tahan bola Dirham kali komplek. Luar biasa pemain mungkin yang satu ini komplek. Menambah budi-budi angka 3 poin Putra Paku masih 8-7 komplek. Ya dengan mas komplek agak kali lepaskan servis dari mas komplek memberikan angka Wawan Jaya 8-8. Antonius
servisnya Antonio, satu upaya passingnya sempurna Giovanni maksudnya, namun Firha memberikan angka tipe voli putra Paku Pakurco untuk sementara ini memimpin tipis 9 melawan 8 set yang kedua. Lakukan sudah servis cari sempurna semasang libero Antonio menyelamatkan, ada yang diambil alih serangan dibangun pelan-pelan, jangan diberikan umpan PO, masih ada Dwi Ardi di Madura pelan Alpi pergerakan yang cukup baik dari Alpi memberikan poin lagi temunya Wolo Jaya 9 melawan 9 ya 9-9. Ada Dimas, servisnya Dimas, akurasi upaya kurang sempurna komplek. Antonio mencoba menahan bola, kali ini upaya gerak tipu kedua kali Alpi menyumbang angka tertentunya Wolo Jaya berbalik memimpin 10 melawan 9. Dimas, ya servisnya Dimas lakukan dengan sempurna, kita lihat dari belakang luar biasa juga upaya nomor 2 Dirham memberikan angka dan juga asal untuk tipu voli putra Paku Pakurco 10-10 masih di set yang kedua. 10 sama menurunkan berikbal lepaskan Giovanni, oh gagal api sehingga poin pertama untuk putra Baku masih lagi satu angka 11 melawan 10. Gio ya Giovanni, siapa Giovanni dituju, ambil angkatan servis, oh gagal Giovanni. 3 poin Wolo Jaya nambangan masih berbagi 11 melawan 11. Ardi ya masih bersama Dwi Ardi, langkah servis juga Dwi komplek menghalau Roman ambil alih oleh lagi lagi satu banyak kesalahan serangan dibangun dari putra Pakurco memberikan angka lagi untuk Wolo Jaya 12 melawan 11. Masih ada duo yang dalam seorang duo Dwi Ardi saat upaya back dan mampu menangkan Dimas mencobakan umpan ke belakang ya Abi lagi dan lagi memberikan angka siaran layang-layang saat ini Abi untuk sementara untuk Wolo Jaya nambangan 13 melawan 11. Ari servisnya Dwi Ardi sayang sekali tak mampu melintasi dan sehingga tidak poin untuk tim voli yaitu putra Paku Pakurco 12 melawan 13. Nomor 2 lagi kuasai bola, ada Dirhamsa Antonius berbahaya, tampanono dalam hati Alvin berkata memberikan angka lagi tip block voli Wolo Jaya nambangan masih dengan kedudukan 14 melawan 12. Ya 14-12 Alvin servis jamsetnya Api gagal diantisipasi sehingga poin kali bertambah untuk sementara ini Wolo Jaya 15 melawan 12. Alvin umpul ke bawah dua kebuk sakayangi Alvin kedua kalinya is luar biasa dalam satu jamsetnya dari Alvin mantai diminati belah voli putu Pakurco masih dengan kedudukan 13 melawan 16. Nomor 4 Fahri racing sangat baik, Anton mampu diantisipasi Wijaya, Anton mencoba umpan tari Yaya, wah dari seorang Yaya memberikan angka demi angka di belakang poin Wolo Jaya nambangan masih 17-13. Ini dia si Yaya patungkan sulit putar Mikasa, si Yaya ganti pasti kurang sempurna dengan Dirham, ada komplek keluar lapangan spektras dari Mas Komplek, poin balik bertambah masih 18-13. Ya waluas terluas yang kedua kali masih bisa dipertahankan Dirham, satu pelaku yang cukup baik kali gagal Wijaya menahan laju bola dari anak-anak putra Paku Pakurco, poin balik bertambah 14 melawan 18. Nomor 3 konsentrasi Aji Osiknya sempurna, kali ini Anton kembali memberi antisipasi dari anak putra Pakurco memberikan angka upaya 3 meter yang sangat mematikan memberikan poin 15 melawan 18. Ya 15-18 Aji servisnya Aji passingnya Apin angkat tinggi tibanya Dimas, ada Antonius di sana mencoba kopak penempatan gol sangat jitu dari seorang komplek, poin melaju untuk tim voli putra Baku 16-18. Ya hanya terpaut 2 angka, yuk semangat para pemain dari putra Baku Pakurco. Masih ada Anton 3 blok menghadang laju serangan dari Anton sehingga poin diberikan Wolo Jaya 19-16 masih di set yang kedua. Wijaya satu upaya jamso meluncur deras ke belakang Wijaya, kali ini angka tinggi Pio komplek
luar biasa mulai menunjukkan kualitasnya pada malam hari ini komplek untuk tiplak dari Putra Paku Paku Reco masih 17-19. Ini dia si komplek servisnya si komplek baik kali ini dan gagal Antonius mencoba menghalau bola dari komplek mempersempit ketertinggalan menjadi 18-19. Masih ada komplek dari posisi satunya komplek sol Antonio sempurna angkat pendek Ardi terjadi kesalahan neteng Mas Ardi sehingga poin pun sama 19-19. Oke luar biasa kita lihat angkanya pun sama di akhir set yang kedua ini mencoba lepaskan servis Alvin Anton dua blok masih cari antisipasi lagi dan serangan berbalik dari Mono Jaya ada Dimas bola masuk dalam ada Dwi Ardi Dimas drop pelan Anton lagi-lagi satu main dari Anton menyumbang angka Mono Jaya sementara masih memimpin 20-19. Oke Mas Antonius yang masih eksis sampai malam hari ini tentunya Mas Anton kreatif punya terbahasa ala Dimas di sana Yaya kali ini gagal mencoba lakukan back-back Yaya angkanya pun sama lagi 20-20 Rokul Kodo Roman Santosan Roman ada Libero Stenda Dimas kembali menunjukkan kualitas dan juga skill setter terbaiknya Purworejo hingga Dimas 21-20 masih bersama di servisnya Dimas cukup pelan namun kali gagal dari Jainet 3 poin tersaji 21-21 ya 21 sama di set yang kedua lakukan servis terus belakang Antonius Dimas mencoba kali Alpi oh luar biasa keras dari Alpi tanpa kompromi pemain yang satu ini menunjukkan kualitasnya sehingga poin bertambah 22-21 Dwi ya Dwi Ardi floating servis komplek kurang sempurna kali ini terjadi overnet ya kesalahan over dari Santoser dari Putra Paku Paku Rejo 23-21 masih ada Dwi Ardi servisnya Dwi Ardi satu back passing yang sempurna gagal ini gagal satu bayangnya gagal dilakukan dari tip block dari Putra Paku set point 24-21 ya paling berselingkur satu langkah lagi untuk tip block volley yaitu Wala Jaya banget menyudahi laga set yang kedua dengan kemenangan 25-20 dan kita akan lanjutkan set yang ketiga selesai.